Lah, kami gimana, Mang? Kalian di sini aja. Siapa tahu ada lagi nanti. Astagfirullah, sampai lupa Adang dan teman-teman. Terima kasih ya sudah menukan ini. Tapi ingat, apabila kita menukan barang yang bukan hak kita, itu hukumnya haram, Pak Ustadz. Sekarang Mamang berserta Mang Ayong akan mengembalikan ini kepada pihak berwajib supaya aman. Jadi ikhlas ya, uang ini kita kembalikan ke pihak yang berwajib. Ikhlas, Mang. Alhamdulillah. Nanti dulu, Mang. Apalagi Ahmad Sahyong. Mang. Itu, Mang. Itu. Mang. Iding mana ya, Mang? Oh iya. Iding kemana ya? Kok nggak ada? Lagi ngapain di sini? Biasa, ngopi. Wah, bawa Teten. Hah, beli. Tuh, Jam Bombong, di mana ya beli minyak goreng? Susah, oi. Jangan pusing-pusing, Mang. Tuh, di bengkel saya banyak minyak, Mang. Alah, kamu mah deh. Di sana mah yang ada minyak krem atuh. Oh, dasar dodol. Oh, tuh mau, Mang, sekilo mah. Ngulangan saya. Apa yang sekilo, Jam Bombong? Waduh, dasar belepok kamu mah. Itu dodol. Saya emang gak jualan dodol, minyak krem. Dodol. Minyak krem. Dodol. Minyak krem. Dodol. Oh, jatuh minyak krem, Dek. Dodol tadi, oh, Mama. Aduh. Minyak krem kata orang juga. Dodol. Oh, alih kamu. Oh. Kok minyak krem, Dek? Minyak manis saya mah perlunya. Alih kamu. Wah, kacau nih kalau Mang Ayong dan Mang Sandi tahu. Bisa batal naktir Ayang. Kamu tunggu aja di sana, biar saya yang cari Iding. Loh, mana si Iding? Hei, ngapain kamu? Orang di sana, kamu di sini. Apa nih? Ini tadi ya. Bukan. Ini tadi ya. Bukan. Ayo ikut saya. Mana? Iya, kan bos yang ngasih. Bos itu ngasih buat kita berdua, Ton. Kamu malah makan sendiri. Ini mah cuma 5.000, Pri. Mana cukup buat saya? Rezeki kita kan di dunia ini udah dijamin, Ton, sama Yang Maha Kuasa. Kamu jangan pelit. Bukannya saya pelit, tapi sekarang saya belum punya duit. Alasan kamu. Mau nanti kamu meninggal kuburannya? Mau, Dek. Mau begini, Dek. Hah, Dek? Mau enggak? Ya, Mam. Sakit. Saya juga belum siap mati. Tuh, Dek, dengerin ya. Setiap menit, detik, hari, kita itu selalu diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Dengar, anak muda. Aduh, anak muda gimana tuh? Apa? Ada kebun atau tanah yang mau dijual nggak di sini ya? Wah, kebetulan, Pak. Di sini ada tanah kosong. Tuh, kebetulan orangnya juga nggak ada. Ah, enak aja, Mamang mah. Ini mah tanah bapak saya. Emang kenapa bapak saya? Bapak kamu kan guru ngaji. Mamang pernah dengar, kita itu tidak boleh mengambil ataupun memakan harta orang lain, apapun itu bentuknya. Udah, kembalikan. Gak usah. Kamu mau masuk neraka?